Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita ini sambil menebas ini jalan Kaplingan dan kita akan menjadikan satu tempat untuk ternak domba. Sebetulnya sebagian tanah saya ini sudah sebagian besar saya jual, namun di gunung masih ada 1 hektar. Yang agak jauh ke belakang itu masih saya, yang di sini sudah sebagian yang kita jual. Namun belum ada yang mau pakai, jadi kita pakai untuk ladang peternakan. Nah ini calon jalan Kaplingan, bukan calon jemen jalan Kaplingan, 5 meter ukurannya. Ini kita ini yang sudah menutupi pinggir jalan kita bersihkan. Kemarin kita coba tanam rumput gajah seperti ini, tapi kalau dombanya kita akan lepas, kita lepas terus dombanya otomatis ya mungkin nanti tidak bisa naik dengan subur. Tapi daripada kita pelihara rumput seperti ini, biarkan saja rumput ternak biasa yang dibawa ke pendek-pendek menjadi makanan ternak. Ya seperti ini kan ternaknya makan aja. Nah, dia juga belum cukup banyak, masih baru ada 16. Nah, mungkin kalau ada sudah mungkin ratusan nanti atau bahkan ribuan, nggak apa-apa lah. Tapi tetap juga kita tanam rumput seperti ini. Ini rumput-rumput seperti ini. Ini kan rumput kita tanam. Ini cukup banyak kita tanam, ya. Oke, sahabatku, ini saja yang saya bersihkan dulu. Duri sahabat, kena durinya. Nah ini sudah kena.
Oke, sahabatku. Ini sepertinya dombaknya dia sudah mau kembali. Oke, sahabat. Kambingnya sudah balik ke wilayah dekat kandang. Itu kandang dombaknya. Ya, dambingnya, dombaknya sudah sedang pulang. Tapi entah dia langsung naik kandang apa dia masih mutar-mutar lagi cari makanan. Oke, sahabatku, kita ikuti apakah dia naik kandang apa dia masih mutar sekitar kandang itu, sekitarnya kandang cari makan. Oke, sahabatku, ini kita sambil menebas, jadi mengawasi sambil menebas ini. Nah, ini rencana kita tebas ke dalam ini, kita buka. Nah, ini sudah mulai saya buka juga. Nah, itu rumah saya di belakang. Nah, di belakang rumah saya ya. Hutan masih, sahabat. Ini kita akan bersihkan juga semuanya. Nah, sebagian naik tapi turun lagi. Oke, sahabatku. Mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya.